Anda menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Rima Safira. Direktur Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Victor Simanjuntak mencurigai adanya campur tangan penguasa jika Kabareskrim Komjen Budi Waseso jadi dimutasi. Victor mengatakan isu mutasi muncul saat Bareskrim tengah menyelidiki kasus besar baru dengan dugaan total kerugian negara hingga 180 triliun rupiah. Victor Simanjuntak menyatakan Polri saat ini tengah menyelidiki kasus besar yang kembali melibatkan penguasa negara dan swasta. Kasus ini berbeda dengan kasus Dwelling Time Tanjung Priok. Victor menegaskan kasus baru yang tengah diselidiki Bareskrim ini diperkirakan merugikan negara hingga 180 triliun rupiah. Menurut Victor, penyelidikan kasus ini akhirnya tersendat karena santer beredarnya kabar dicopotnya Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso. Namun Victor Simanjuntak enggan menyebut kasus besar baru yang dimaksud. Maka pasal penimbunan daging sapi yang meresahkan. Kasus korupsi itu melibatkan swasta nggak, Pak? Melibatkan swasta, melibatkan negara, ini kan? Pejabat negara, ini itu. Bang, 180 triliun itu. Kira-kira kalian bisa menduga lah di mana itu bisa? Karena wartawan udah pasti bisa lah, yang bisa sampai 180 triliun itu di mana sih?